Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. 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 Syukur kepada Allah Ta'ala. Kita bersiaran lagi sekali lagi ni dalam Usrah Santai. Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama EDD Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kali ini sesuatu yang agak menarik. Kalau kita lihat kat belakang ni ada kek. Okey. Kita tengok hari ni ramai pakai kek. Okay, insya-Allah. Apa dia Usrah Santai pun hari ni akan membincangkan sesuatu isu yang sangat menarik, iaitu Zero to Hero. Tetapi ianya berkaitan dengan selamat hari lahir Ayu. Okey. Alhamdulillah. Sebelum kita memulakan Usrah Santai kita pada hari ini, kita sama-samalah mendapat keberkatan insyaAllah. Kita akan sama-sama memulakan majlis kita dengan umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila sahabati wa tabi tabidil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadil majlis ikalmul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Ingin saya bawakan sepotong ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة آيات 11 yang berbunyi يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, yang membawa maksud supaya Allah Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Okay, dalam ayat ini kita kaitkan hari ini zero to hero. Bagaimana penampilan Ayu itu dapat menaikkan darjat seseorang. Dan saya kukuhkan juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang bawa maksud sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Riwayat Ibnu Hibban. Alhamdulillah, perkongsian kita hari ini berkisar bagaimana Ayu itu, sempena hari kelahiran Ayu itu, bagaimana ianya memberi manfaat kepada sejagat. Bukan kepada Ayu itu sendiri, maknanya manfaat kepada keluarga Ayu dan juga manfaat kepada persekitaran. Kata orang tu seantero dunia. Kan Cikgu Ainul kan? Seantero dunia. Itu dah hari ini. Sebab itulah. InsyaAllah dalam perkongsian kita hari ini, kita nak membincangkan sesuatu yang sangat menarik. Sebab itu, sebelum kita pergi pada jauh, saya nak menyatakan bahawa perkongsian Usrah Santai hari ini dalam kita menyambut kehadiran ulang tahun Ayu yang pertama, julung-julung pertama ini, Usrah Santai ini juga sebenarnya dalam satu serapan kita nak melahirkan generasi yang berakhlak mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wardah dia inilah, kata orang tu acuan dia inilah daripada Usrah Santai, daripada atasnya yang paling besar iaitu Ayu. Maka kita dapat melahirkan berbagai-bagai watak yang berbagai tetapi acuan yang sama. Dan dalam hari ini kita membawakan kata orang tu orang-orang yang hebat. Orang-orang yang hebat yang selama ini belakang tabir, tapi sebenarnya kita hari ini
nak bawa biar kita sama-sama merasakan kosmokan setahun kita bersama Ayu berbagai kerenah dan sebagainya. Namun begitu, sebelum saya nak pergi pada jauh, sebenarnya saya ni rasa teruja hari ini kerana hadirnya orang-orang yang hebat. Angkat Yohaida kan? Orang yang hebat. Kita terasa kedil dan terasa sangat apa ya? Apa orang kata, we feel so honored and we feel so small. Nak cakap bahasa Melayu susah sikit. Betul. Alhamdulillah. Betul. Kita tak bagi lagi dia bercakap. Kita biar dulu orang tengok, orang perhatikan dulu. Baru kita perkenalkan. Bukan orang dah kenal sebagainya. Okay? InsyaAllah sebelum itu saya pergi pada pergerakan sebagainya. Kita tengok. Saya nak maklumkan bahawa suka dimaklumkan il sijil penyertaan akan diberikan. Hari ini kita akan berikan juga link sijil di penghujung usrah santai ini. Okay. Dan yang paling menyeronokkan, kita boleh guna semua, terbuka kepada semua email. Itu yang, itunya satu pembaharuan. Itu dia katakan hero to zero. Zero to hero. Bukan hero to zero. Hero to zero. Kita balik. Dia panik tu. Ustaz panik tu. Dia datang nervous. Jarang-jarang kita dapat penyanyi list begini Ustaz. Ya yeah, betul. Itu dia. Sebenarnya satu yang Allah rancang tu kan. Dan Alhamdulillah itu kalau kita ingat tunya perancangan Allah itu kita nak bawa guru McDonald. Tetapi hari ni Allah nak bawa keberkatan Ayu tu besok. Betul. Kalau ikutnya saya tu salah, maknanya Yusufi dengan Yuzuli sebenarnya perancangan ni ad hoc je. Tapi Allah perancangan tu maknanya alam Allah rancangkan, hari ni Allah jadi. Itu maknanya sesuatu yang betul Ustaz. Kita selalu kata apa, kita merancang dan Allah merancang, tetapi yeah, perancangan Allah itulah yang terbaik. Ya, semua saya setuju. Itulah tu. Alhamdulillah insya-Allah. Dan juga sebenarnya patut hari ni untuk kawan Cikgu Haida, Cikgu Ainul dan juga Cikgu Yusufi dan juga Yuzuli, kita bersama dengan Bro Romaino. Tapi hari ini Bro Romaino tidak dapat bersama kerana ada urusan keluarga yang amat penting. Tengah hari semalam Bro Romaino telah balik ke kampung, iaitu di Kelantan, kerana atuknya tengah meninggal dunia. Kesempatan ini kita sama-samalah sedekahkan Al-Fatihah agar arwah datuk Bro Romaino berada dalam golongan orang yang beriman insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Dan Ustaz, kita juga nak ucap takziah kepada sister kita Cikgu Fu yang baru kehilangan bonda tersayang. Okey, takziah kepada Cikgu Fu. Itulah keluarga Ayu. Bagaimana sekalipun kita akan bersama dan akan sentiasa update berita-berita tersebut. Alhamdulillah. Okey, tanpa sedar tak sedar kita dah 8 minit berlalu. InsyaAllah bagi anak-anak jangan risau, usrah santai pun akan memberi kod rahsia. Akan ada kod rahsia. Okey. InsyaAllah untuk kod rahsia yang pertama. Saya ingatkan tolong jangan tulis di ruang chat. Tulis dekat kertas ataupun tulis dalam hati, cia. Okey, tulis dalam hati. Tulis maknanya tulis dalam kertas, jangan tulis dekat ruang chat ini. Okey. Kod yang pertama ialah 9. Okey. Alhamdulillah. Itu dia. Hari ini sebenarnya kita ada 3 panelis kita, tapi insya-Allah panelis kita yang kedua nanti insya-Allah akan sampai. Mudah-mudahan okey, 2 orang panelis kita ini lain tak bukan, saya rasa adalah yang pertama adalah Yusufi. Okey. Iaitu YouTuber Manager Academic YouTuber Malaysia. Okay. Ini dia Yusufi. Cikgu dia boleh besarkan sikit kot. Kita bagi yeah, idola kita punya Yusufi. Kita besarkan. Okay. Okay. Kenal. Yusufi kita. Okay. Okay. Apa khabar Cikgu Yusufi? Baik. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okay. Alhamdulillah. Itu moderator yang hebat-hebat. Allah. Baik. Itulah tu.
rasa kecil duduk kat sini. Moderator hebat lah. Dia sebenarnya moderator hebat lahir daripada sipu yang hebat. Ah betul, tu saya setuju. Betul. Saya rasa kecil lah sebab semalam Ustaz Rosmadi punya event live 60k view. Saya pun tak 60k, so saya rasa kecil je lah kan. Jangan. Sebenarnya sebenarnya hasil daripada sipu. Teacher Yohaida pun sama lah. Dah menjejakkan kaki ke studio Sri Pentas untuk bersiaran dengan Didik TV. Saya pun tak pernah sampai. Dululah masa kecil-kecil biasalah sampai depan Sri Pentas tu untuk ambil gambar saja. Bapak saudara bawa tu. Jadi tahniahlah. Yang menyusul lah. Bakal menyusul lepas ni Cikgu Aino Samurai. Juli pun dah naik ke KPM dah kan. Bermesyuarat dan sebagainya. Itu saya rasa. Hebat-hebat. Saya rasa kecil bila duduk sama orang-orang hebat ni. Alah-alah. Baik. Tapi kalau kita tengok macam Lee Chong Wei kan, kita punya national badminton player sampai ke peringkat antarabangsa, sampai menang All England dan sebagainya. Tetapi di belakang dia tu adalah jurulatih yang sangat-sangat berkaliber kan. Dan jurulatih adalah Ang Sang Hero kan, yang nampak yes, hasil dia, anak buah dia. So malam ini kami di Usrah Santai, kami nak meraikan sempena hari lahir Ayu ni. Kami nak meraikan orang-orang yang di belakang takbir ini, orang-orang yang hebat ini. Kita nak korek especially rasa hati dia. Kan, okay, saya nak buka dengan soalan pertama lah kepada Yusufi kan. Dah setahun ni Yusufi setahun kalau kita nak flashback lah kan, daripada rata-rata kalau macam akak ni apa tak punya geng-geng senior-senior anak-anak pencen ni dengan bila kata okey akak pergilah on air kan kat dalam akademi YouTube. Macam mana tu? Macam ya Allah, macam anak cakap, mama those are stupid question. Macam benda tu pun mama nak tanya, benda tu mama tak faham, benda IT tu macam bila pergi kedai ICT pun mama malulah. Benda macam tu pun mama nak tanya. So like ya Allah, zero, itulah orang kata zero to hero, itulah dia. Yang dilahirkan oleh akademi YouTuber. Kan? So daripada apa orang kata nak handle beribu-ribu batch pertama tu beribu juga kan. Lepas tu kita handle banyak-banyak batch sampai saya ingat Yusufi pun kesihatan affected sikit. Kan? Sampai doktor kata kena tidur. Jangan tak tidur. Kan? Okay, so kita nak Yusufi kongsi perjalanan itu. Maknanya bukan kongsi cerita-cerita permukaan tu. Kita nak Yusufi kongsi perasaan, how you feel, what make you do what you do. Terima kasih. Dipersilakan. Kiranya sesi korek rahsia lah malam ni. Unboxing. Kita bagi tahu. Unboxing. Unboxing rahsia akademi YouTuber. Okay, baik. Saya cerita salah silah dia daripada awal tu. Dalam atas pentas ni, orang yang pertama kenal dengan saya iaitu Yuzuli lah. Semenjak GC, kalau ingat lagi tahun 2020 kita ada buat Google Classroom, GC Malaysia support tu. Waktu tu Yuzuli adalah YouTuber pertama lah yang mana saya meminta bantuan, di mana saya dah tak menang tangan nak buat video masa tu. Saya jadi terkejut pada waktu tu. Kenapa terkejut? Kita mulakan ingat nak main-main. Kata macam suka-suka nak bantu cikgu kan, supaya dapat kuasai Google Classroom tu. Tapi bermula dengan main-main tu, dia dah jadi serius. Okay. Bila satu sesi live sampai 3,000 orang, 4,000 orang, 6,000 orang, dia dah jadi makin serius. Kalau perasan kita punya modul yang pertama tu, soalan yang tak serius sangat lah. Kalau baca lah soalan macam main-main je kan. Tapi lama kelamaan makin serius, makin serius, makin serius, makin mendalam.
sampai satu tahap kita tengok kesungguhan kita ni sebagai cikgu ni, bila kita mengajar, kita dapat anak murid yang mempraktikkan, yang nampak dia punya kesungguhan tu luar biasa, cikgu tu akan jadi lebih bersemangat nak ajar. Sebab cikgu ni ilmu dia banyak tapi dia takut nak lepaskan, takut kita tak boleh bawa. Kan? Takut kita tak boleh terima. Kalau satu hari saya cerita tentang grafik, cerita tentang animasi dalam masa satu hari, tentang coding dan sebagainya, rasa mungkin ada pelajar yang ala boring lah, tak boleh masuk dalam kepala kan. Tapi lain, waktu GC tu, kita tengok semangat cikgu-cikgu ni nak belajar, saya sendiri naik takut. Naik takut tengok, bagi sikit dia boleh hafal. Siap ada tulis nota dan sebagainya kan. Lepas tu soalan bertalu-talu datang kat saya sampai saya rasa macam saya berkadang-kadang tak boleh jawab soalan tu kan. Oh, ini dia punya semangat ingin tahu tu luar biasa. Sampai saya jemput YouTuber tambahan supaya dapat siapkan video sempurnalah video GC tu. Dan lepas pada tu, kerana semangat yang luar biasa cikgu-cikgu ni, saya berkeyakinan tinggi yang mana saya boleh bagi ilmu, sedikit ilmu yang ada, ditop up dengan kawan-kawan yang lain untuk terus ke modul penguasaan YouTube Studio, yang mana saya nak melahirkan YouTuber ni. Okay? Dia jadi seronok tau. Dia jadi seronok bila mana kita nak ajar, ada orang yang nak belajar dan kita nampak dia punya improvement. Dia punya perkembangan tu kita nampak. Macam sekarang, kita nampak walaupun dalam tempoh satu tahun sahaja, kita telah berjaya melahirkan lebih daripada 1,000 YouTuber di kalangan cikgu-cikgu. Itu yang pertama. Itu fakta yang sangat menarik. Fakta yang kedua, dalam tempoh satu tahun, kita telah berjaya melaksanakan 3,000 jam tuition percuma. Kalau macam pilot ni, kira dah 3,000 jam penerbangan. Itu tuition percuma saja. Belum masuk segmen khas, belum masuk lain-lain kelas yang usually buat setiap malam tu. Okay? Itu fakta dia. Jadi atas kesungguhan tu kita tengok macam mana output dia. Bila kita takut, kadang-kadang kita takut nak kongsi, takut dia tak boleh terima, berat. Jadi kita kongsi sikit-sikit. Itu yang kita buat challenge tu. Challenge 1, challenge 2 sampai challenge 5, yang mana setiap challenge tu ada dia punya item-item yang kita perlu belajar secara perlahan-lahan, tidak mendadak. Dan sekarang kita boleh tengok cikgu-cikgu dah mampu bantu sekolah untuk laksanakan majlis secara live, boleh menguruskan majlis live di peringkat PPD, di peringkat JPN. Ini satu kejayaan yang luar biasa oleh guru yang sebelum tak pernah tahu pun macam mana nak buat video. Sekarang dah boleh kendalikan siaran langsung peringkat sekolah, PPD dan JPN. Ini satu yang membanggakan lah. Tentang Teacher Yuhaida cakap tadi tu berkaitan dengan kesihatan dalam tempoh setahun. Dalam tempoh setahun ni memang adalah di hujung-hujung ni adalah sedikit orang kata apa, dia punya macam terganggu sikit lah kesihatan sebab kita memang berubah rutin. Rutin memang berubah sejak ada Ayu ni, rutin kita memang berubah di mana waktu tidur tu tak cukup. Waktu tidur tu tak cukup di mana bila belakang tabir ni tambah-tambah bahagian pengurusan data ni memang perlukan kita luangkan masa yang sangat banyak. Di hujung-hujung tu alhamdulillah ada juga Teacher Yuhaida, pelajar-pelajar yang perasan. Dia pelajar-pelajar kita ni, anak-anak syurga kita ni, dia perasan bila dia selalu tengok kita, dia tengok lain macam sikit, mungkin nampak kot, saya pun tak faham tak tahu dengan lebih lanjut, mungkin anak-anak ni nampak dia selalu tengok cikgu-cikgu dalam live ni. Ada yang PM tegur, saya kata kalau nampak tu baguslah kan, tapi mohon doa lah kesihatan semua YouTuber-YouTuber ni, sebab nak belajar dalam tempoh setahun menuntut ilmu ni banyak yang kita orang kata apa, kita luangkan masa kita, masa dengan keluarga tu kita luangkan masa banyak untuk kuasai ilmu-ilmu nak menerbitkan video ni. Untuk siapa? Bukan untuk
untuk sesiapa, tapi untuk anak-anak yang kat luar sana lah. Sebab saya nampak peluang ni, bila mana dulu kita tak kenal pun Teacher Yuhaida. Sekarang setiap negeri dah nak berebut nak jemput Teacher Yuhaida untuk bagi talk kat negeri diorang kan, negeri masing-masing kan. Jadi kita nampak lah sesuatu tu ada, tapi sayang negeri lain tak boleh manfaatkan. Sekarang ni kita boleh jemput Ustaz Rosmadi, kita boleh jemput Teacher Yuhaida, Yuzuli, jadi itu satu kelebihan lah, satu kelebihan untuk kita. Okey, boleh setakat tu Teacher Yuhaida, ada lagi nak tanya ke? Okey, tak apa, kita bagi berehat dulu, banyak lagi kita nak unbox sini. Betul. Okey. Baik, seterusnya kita nak apa ni, nak pergi, kita nak apa, tukar kita punya apa orang kata limelight kita kepada orang kedua, iaitu Cikgu Zuli pula. Cikgu Zuli yang saya kenal ni, dia, ya Allah macam mana nak cakap ya, dia nak orang pandai, dia nak orang tahu, dia nak orang dapat skill tu, dia nak orang dapat skill ni. Kan, dan saya rasa banyak masa apa family yang dia korbankan untuk mengajar. Okey, mungkin kami ni sebagai anak murid kadang-kadang kami tak boleh masuk, tak boleh apa, tapi anda tetap memberi dulu apa ni Ustaz Santai ada pernah sebut memberi versus menerima kan. So kita dekat Akademi YouTuber ni kita banyak memberi, dan satu benda yang akak lah personally dapat is kita ditanam dengan konsep AJ amal jariah yang juga ditanam dalam ididik kan, amal jariah, bagi ilmu percuma, bagi tuition percuma, bagi dalam akademi ni, akademi YouTuber ni pun belajar percuma, tapi anda kena bagi komitmen, anda kena setia kan. Okey, baik, usually nak tanya kenapa orang kata bersemangat nak berkongsi, bersemangat nak bagi cikgu-cikgu tahu skill tu, tahu skill ni, dia persilakan usually. Okey, terima kasih Kak Yuhaida. Semua rakan-rakan di konti, rakan baik saya Cikgu Sufi. Okey, satu benda saya nak cerita dululah pembabitan saya di IU lah. Pada cikgu, masa tu saya kenal Cikgu Sufi di ididik. Lepas tu Cikgu Sufi ada iklankan tiap ustaz yang ingin membantu beliau untuk menerbitkan video GC. Okey, syarat utama pertama yang Cikgu Sufi bagi kat saya ialah mesti buka muka. Tak ada muka, jangan harap dia bagi. Tak ada muka, no. Dengan dia kata lain lah. Okay. Saya nanya, awalnya memang macam Cikgu juga segan juga nak buka muka ni. Kita dah tak handsome kan. Okay. Mula muka dah tak handsome mana. Okay. Tapi bila diberikan cabaran, okey, kalau kita tak sahut cabaran itu, kita tak akan melangkah ke depan. Kita tak akan mampu untuk pergi ke hadapan. Okey, so saya anggap itu sebagai cabaran. Okey, pada asalnya, pada mulanya, saya belajar sendiri membuat video. Memang struggle untuk buat video. Okey, masa tu saya banyak Google, saya banyak cari apakah aplikasi yang sesuai dengan laptop saya yang kata masa tu saya ada laptop yang biasa saja. Okey. Tapi alhamdulillah saya berjaya menerbitkan video YouTube yang Cikgu Sufi orang kata luluskan. Okey. Pertama kalinya orang kata ada orang alhamdulillah lulus. Bukan senang nak buat video mula-mula ni. Kita dah tak reti. Okey, tapi orang kata bila kita dah sahut cabaran tu, kita cuba buat dan akhirnya berjaya, itu menjadikan satu sikit tolak untuk kita terus ke depan. Okey. So apa-apa dalam hidup kita ni, kalau kita tak mencuba, kita tak cuba nak buat, kita tak akan tahu hasil dia. Okey. Hasil yang ke depan kita tak akan tahu. Tapi kalau kita tak melangkah untuk mencuba, tak akan dapat langsung hasil di hadapan. Okey. Alhamdulillah pada masa tersebut orang kata kita cuba, kita cari ilmu. Dan satu benda yang menarik, bila semakin kita mencari ilmu, tak pernah kurang tu ilmu. Kita sedapat, dapat, dapat dan dapat. Daripada saya buat
orang kata video biasa-biasa dah boleh guna OBS lah apalah. Memang orang kata ilmu tu tak pernah habis. Okay. So bila habis sahaja level 8, okay, Cikgu Sufi mencadangkan kita nak menubuhkan Akademi YouTuber pada waktu itu. Saya rasa satu peluang yang amat baik untuk saya membantu rakan-rakan lain. Sebab apa yang saya dapat, apa saya belajar boleh membantu orang lain untuk dapat ilmu tersebut. Okay. So saya sahut cabaran Cikgu Sufi, kita buat Akademi YouTuber, kita cuba jayakan. Alhamdulillah bersama-sama saya pada waktu tersebut ada lagi 10 orang mentor termasuk saya. Orang kata itu adalah asas di mana IU ini berada sekarang. Tanpa mereka tak akan ada IU sekarang. Tanpa titusan idea Cikgu Sufi dan dibantu oleh rakan-rakan YouTuber yang mentor yang lain yang asas daripada akademi itu, IU tak akan berada seperti sekarang untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Itunya hebatnya orang kata idea titusan Cikgu Sufi. Kita rasa orang kata idea tu simple. Nampak je, boleh tak kita buat, tapi tak apa, kita cuba. Alhamdulillah. Dan when we go to next step, kita cuba untuk sesuatu benda ini kalau kita tak buat, kita tak akan dapat penambahbaikan. So daripada awal memanglah haru bilu. Memang kita tak ada pengalaman. Masa tu kami dan semua, Cikgu Sufi pun tak ada pengalaman sangat. Kita baru nak cuba dan normal lah pada awalnya memang ada banyaklah masalah. Dan bila ke depan kita makin besar, ia menjadikan orang kata memudah carakan Cikgu Sufi, memudah carakan saya juga. So kita adalah IU dan kita adalah keluarga. Satu keluarga yang amat-amat besar yang saya tak sangka pun, walaupun kami tak pernah bersua muka, saya sendiri tak pernah jumpa Cikgu Sufi, tapi kami dah jadi rakan baik, jadi sahabat baik. Begitu juga dengan orang lain yang di sekeliling IU yang kami sendiri pun tak pernah jumpa, tak pernah bersua muka, tapi di IU ibaratkan satu keluarga yang besar yang memang rapat. Nak tak tolong, sebut saja, pertolongan akan datang sekelip mata. Itulah satu anugerah yang terhebat yang kita tak sangka pun boleh dapat sampai sekarang. Okey, itu saja Kak Yada. Nanti mungkin sambung lain lah. Okey, baik. Memetik apa yang usually sebut tu kan. Kita minta bantuan, ada orang bagi. Kita minta bantuan, ada orang bagi. Maknanya yang tu kan, daripada awal lagi tau dalam Akademi YouTuber tu. Orang kata the positive circle, saling sokong-menyokong, bantu-membantu. Kadang-kadang kita macam, ni segannya nak tanya kat Linzek, saya ni siapa, dia tu siapa, segannya nak tanya. Tapi bila kita tanya memang sentiasa dijawab kan. So kita rasa macam, Masya Allah, kalau kita di sekolah pun, kita susah nak dapat satu suasana macam ni kan. So apa rahsia tu boleh membentuk budaya ini ya Yusufi? Tak Rosmadi ada nak cakap dulu ke? Tak apa. Salah. Budaya positive circle. Okay. Yang ini saya memang tegaskan di dalam IU kita nak budaya yang positif. Yang mana yang negatif, tinggal di alam nyata, kita masuk di alam maya ni, kita bawa yang positif saja. Yang faham-faham lah maksud saya kan. Kita dalam nak menguruskan ramai-ramai ni, kadang-kadang dia macam-macam hal. Macam kita di alam nyata lah kan, macam-macam hal. Tapi itu yang dinyatakan, ditegaskan sebagai antara satu terma dan syarat. Kita masuk dengan semangat positif, tinggalkan apa-apa yang negatif di alam nyata, di luar jangan bawa masuk. Itu yang kita tekankan. Kerana kalau ada negatif ni, kita tak boleh nak ke mana. Kita tak boleh nak berkembang. Circle positif kita tak boleh berkembang. Okay? Dia akan membantut. Silap-silap membantut dan lama-lama dia akan mengecut circle tu. Sepatutnya kita besar. Sepatutnya kita besar, lama-lama dia akan jadi kecil. Sebab tu di IU kita tekankan, di IU kita mengembara. Kita tidak berlumba.
Jadi bila tidak berlumba, mengembara ni kita berjalan sama-sama. Berjalan sama-sama. Yang lemah kita bantu, yang laju bantu yang lemah. Tunggu yang lemah, sama-sama kita mendaki. Sebab tu kalau kata perlumbaan, dia ada persaingan. Di Ayu kita bukan bersaing. Kita bersama bersaudara. Sebab tu dia ada rasa nikmat, nikmat kasih sayang tu. Nikmat hashtag kita bantu kita tu, yang tak faham kita bantu, yang dah faham bantu kawan-kawan yang belum faham. Jadi lama-lama semua jadi faham. Bila semua jadi faham, dia punya output dia tu, tengoklah apa yang pelajar-pelajar sekarang boleh dapat. Sepanjang PDPR ni, kita dapat puluhan ratusan ribu view. Video-video yang dihasilkan oleh YouTuber Ayu. Itu manfaat dia. Yang mana ramai guru-guru screenshot tunjuk ibu bapa berterima kasih di atas video-video ni. Guru-guru berterima kasih atas video-video yang diterbitkan ni. Kalau kita di Akademi YouTuber tak menggerakkan Akademi YouTuber ni pada 2 Julai 2020, keadaan masa tu saya boleh nampak apa yang akan lebih banyak di pelantar YouTube. Ya, sedia ada kita faham. Yang terlampau banyak di sana sekarang adalah hiburan. Hiburan, scroll saja. Sekarang tidak lagi. Sekarang bila saya scroll, dia dah berselang-seli dengan video PDPC, hiburan tu. Dia dah berselang-seli dengan tuition live. Jadi ini satu perkembangan yang bagus. Di mana tidaklah pelajar-pelajar kita leka dengan hiburan semata-mata. Dalam masa yang sama, join masuk YouTube ni boleh juga menimba ilmu bagi yang nak lah, kan? Yang tak nak tu, kita cuba lagi dengan cara-cara yang lain, dengan bantuan ibu bapa. Macam-macam kita buat untuk tarik minat pelajar untuk memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh guru-guru hebat ni. Bukan guru-guru biasa yang boleh buka channel, terbitkan video. Dulu guru biasa, sekarang jadi guru hebat. Dan insyaAllah kedepan-kedepan, dengan adanya ribuan YouTuber ni, kita boleh latih lebih ramai guru-guru yang hebat di luar sana. Mungkin sebelum ni tak berkesempatan, kita boleh latih lebih ramai. Cuba bayangkan kalau kita ada 1,000 sekarang pun, kita dah ada 20,000 video PDPC di pelantar YouTube. Kalau kita ada 10,000 cikgu yang jadi YouTuber, bayangkan betapa banyaknya video PDPC yang akan ada di pelantar YouTube. Dan saya yakin kita boleh melawan video-video yang viral, tidak bermanfaat untuk tontonan para pelajar kita. Ini kita nampak dia punya input dia, dia punya output dia. Itu yang kita akan pergi ke arah itu. Di Akademi YouTuber, macam biasa, tugasan kami ialah mencabar guru-guru. Guru-guru ni dia ada semangat luar biasa sikit. Dia pantang dicabar. Tapi saya cabar-cabar juga. Tapi jangan ambil hati lah kan. Kadang-kadang saya sindir-sindir sikit kan. Cabar-mencabar. Sebab kita tahu cikgu-cikgu ni, dia yakin ilmu banyak. Tapi nak bercakap depan kamera, dia kurang yakin. Dia kurang yakin. Dia cakap lah, apa jua wajah kita, apa jua bentuk badan kita, saiz muka kita, sama ada gemuk ke kurus, itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang sangat cantik. Kenapa kita malu nak rakam? Itu anugerah untuk kita. Jadi bila cikgu-cikgu ni dengar, semua semangat sikit. Dan sekarang tengok lah, video cikgu-cikgu semua ada muka. Cantik cikgu-cikgu kita. Handsome cikgu-cikgu kita. Kalau tak handsome, video tu takkan dapat tontonan sampai 10,000 view, 20,000 view. Kan? Jadi itu. Pelajar-pelajar yang tonton tu, tanda terima kasih, senang saja. Klik like, share dan subscribe. Itu saja. 3 klik cukup. Tak minta banyak. Ilmu tu ambil lah. Kongsi dengan kawan-kawan. Itu circle positif yang kita bina dalam IU. Dan alhamdulillah sekarang boleh nampak dah output dia. Dan kita sedang stabil, tak ada apa-apa isu. Kita memang di landasan yang betul, yang mana kita menyediakan senjata yang cukup yang diperlukan oleh rakan-rakan guru di luar sana untuk berperang dengan COVID-19. Yang mana kita sediakan peluru yang begitu banyak, itu video PDPC lah yang boleh dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar seluruh negara. Bukan negeri, negara perginya. Okay? Jadi tahniahlah cikgu-cikgu Ayu. Terus kekalkan kita punya circle positif ni, dan insyaAllah kita terima permintaan yang tinggi. Ramai lagi yang nak join. Tapi buat masa ni, bagilah kami ruang dan peluang untuk menarik nafas.
sempena setahun ni tarik nafas lah dalam empat batch yang di yang dilahirkan ni, supaya kita dapat mantapkan dulu sampai satu hari nanti insyaAllah kalau ada kekuatan, diberikan kekuatan, kesihatan yang baik, insyaAllah kita akan hadir dengan mentor-mentor yang lebih ramai. Okey, terima kasih. Ya dah. Okey, teruskan Ustaz. Okay, alhamdulillah, selalu kita berada dalam positive circle yang cikgu Yusufi kata, alhamdulillah. Sebelum kita seterusnya kepada perbincangan kita, saya nak beri laluan lah, minta laluan untuk beri kod rahsia kita yang kedua. Okey, ha, kod rahsia kita yang kedua, okay, bersedia anak-anak anak-anak Ayu sekalian, anak-anak Ayu. Anak Ayu kita pun dah ramai sekarang ni. Okey, anak Ayu kita yang kita hasilkan seramai, okey, iaitu kod yang kedua ialah 6. Kod kedua kita ialah 6. Kod kedua kita ialah 6. Okey. Alhamdulillah. Apabila kita menceritakan tentang positive circle ni, kita menceritakan tentang positive circle, kita minta Cikgu Yuzuli, Yuzuli pula menceritakan kalau sebenarnya perwatakan Yuzuli ni di Ayu, kalau mungkin yang batch pertama kenal straightnya Cikgu Yuzuli ni. Okay. Kalau orang tak biasa kenal, orang tahu. Okay. Tapi sebenarnya itulah positive circle. Sebenarnya kita wujudkan benda itu kerana apa? Kalaulah Cikgu Yuzuli tidak seperti itu perwatakan, saya rasa tidak akan hasil ramainya graduan-graduan Ayu seperti saya dan Cikgu Ainul dan Cikgu Yuhaida, batch yang pertama, saya batch yang kedua. Okay. Untuk itu kita lihat. Okay. Kita minta pandangan Cikgu Yuzuli bagaimana dia menghadapi pelbagai kerenah, mehnah daripada kata orang tu ahli-ahli Ayu yang banyak ini, akhirnya menghasilkan ramai ribuan-ribuan ahli Ayu yang menghasilkan video yang kebabum. Okay, insyaAllah Cikgu Zulif boleh ceritakan, mengimbau kembali kenangan setahun dah kan. Sebut pasal garang ni, memang lahiriah je aku garang lah. Sekolahnya memang aku garang. Memang bila mengajar ni, saya automatik garang. Dia tak tahulah, mungkin sebab kita cikgu kot. Kita nak, saya memang garang dari sekolah lagi. Okey, muka pun memang muka garang juga. Murid-murid pun takut. Okey, tapi orang kata garang cikgu ni ialah garang lembut. Walau macam mana garang seorang cikgu tu, dalam hati dia nak tengok anak-anak murid dia berjaya. Tak ada cikgu yang nak tengok anak di murid dia jatuh. Tak ada seorang cikgu pun dalam dunia ni nak tengok anak murid dia bermasalah. Itu sifat seorang cikgu. Memang ramai cikgu garang, tapi orang kata itu ada lumrah lah, lumrah seorang guru, sebab dia ada pro and con juga. Garang, ada yang betul-betul garang, ada yang lembut, cikgu yang lembut. So ada murid yang takut cikgu garang, tapi bila cikgu garang dia akan ikut je cikgu tu. Cikgu mengajar dia ikut je. Dia nak ikut apa yang cikgu cakap. Time macam tu ada juga. So, ada murid yang tak boleh cikgu garang, dia nak cikgu yang lembut dan dia tak suka cikgu garang. Itu sifat manusia, memang dilahirkan seperti itu. Ada yang suka, ada yang tak suka. Itu normal. Okey. Tetapi dia dalam Ayu, saya agak sedikit garang sebabnya saya nak cikgu berusaha. Okey. Saya dengan Cikgu Sufi lah. Cikgu Sufi, sebab Cikgu Sufi jenis cool down sikit. Saya ambil alih untuk jadi garang. Sebabnya kita nak push cikgu to the limit. Kita nak push cikgu untuk pergi jauh. Kalau orang kata kalau lembut sangat, ada yang sambil lewa. Okey, rasa macam tak apalah, buat je, orang tak marah. Okey. So dia kena ada watak-watak begini dalam sesuatu organisasi supaya dia ada pro and con, di mananya ada murid yang boleh terima cikgu yang garang dan dia rasa tercabar. Dia rasa dia kena push. Sebab apa? Asyik kena marah aja kan. Aku nak kena buat. Orang lain boleh buat, takkan aku tak boleh buat. So ada orang yang okey, tak apa. Okey, nak buat perlahan-lahan, relax-relax, tenang-tenang. Ada juga jenis orang macam tu. So
ada dalam sesuatu organisasi kita kat sekolah pun macam tu. Okey, ada watak yang cikgu yang garang, ada watak cikgu yang lembut. Begitu ke Ayu, kita ada bermacam-macam PL dalam Ayu ni. Okey, so itu adalah recah perencah untuk apa kata, untuk jadikan satu cerita yang amat menarik lah Ayu ni. Perjalanan Ayu yang amat menarik, di mana kita boleh push cikgu. Okey, ada sekali tu 2 minggu je cikgu Sufi bagi masa untuk naik ke challenge yang seterusnya. Kalau kita tak push diri kita, kalau kita sambil lewa, kita tak akan boleh pergi lebih jauh. Okey, sebab itu kata dia berpatah balik kepada niat kita dalam diri kita tu. Okey, apakah niat kita untuk belajar? Kalau kita rasa kita dah hebat, kita rasa kita dah tak perlu, orang ini akan relax, cool down. Orang yang kata nak belajar, nak tambah ilmu, mereka akan cuba sahut cabaran itu untuk terus ke depan. Okey, Ayu menjadi orang kata sebenarnya ramai yang jadi dengan Ayu ni. Okey, ramai yang PM cikgu. Orang yang bukan cikgu tak boleh join dengan Ayu ke? Ha, persoalan yang amat biasa kami dapat lah. Kami ni nak juga belajar cikgu. Ha, siapa cikgu pilih? Cikgu-cikgu saja masuk Ayu. Soalan-soalan ini selalu kami dapat daripada orang luar. Orang luar tengok Ayu ni, dia rasa satu benda yang hebat. Okey? Dia rasa macam mana Ayu boleh melahirkan cikgu dalam masa setahun menjadi YouTuber yang hebat-hebat. Macam-macam ragam video kita dapat lihat daripada cikgu-cikgu Ayu. Macam-macam cara kita dapat lihat daripada cikgu-cikgu Ayu. Dan orang kata setiap ilmu tu kebanyakannya dapat daripada sesi-sesi Ayu lah. Dan pertambahan-pertambahan ilmu tu dapat perjalanan daripada Ayu dari sesi 1 sampai sesi 5 orang kata tak, bukannya makin menurun lah kualiti, sentiasa makin bertambah. Daripada biasa, makin hebat dan luar biasa. Okey, sebabnya kita memang atur macam tu. Sebab kita nak cikgu belajar from langkah pertama dan cikgu boleh panjat gunung yang paling tinggi yang cikgu mampu untuk panjat. Dan ini adalah orang kata menyebabkan orang luar, orang lain cukup cemburu, cukup jealous dengan cikgu-cikgu di Ayu. Even sekarang ni ada juga budak-budak yang teringin nak jadi YouTuber. Sebab kan dia tengok hebatnya kita mengajar. Macam mana cikgu boleh buat macam ni? Cikgu macam mana cikgu boleh buat macam ni? Teringin. Tapi kita di Ayu, kita nak memperkembangkan potensi guru-guru dahulu. Dan circle ini kita tak tahulah akan, tapi itu perancangan cikgu Sufi lah. Masa depan cikgu, apa yang perancangan cikgu Sufi saya tak sure. Okay, tapi buat masa sekarang kita nak perkembangkan dulu potensi-potensi guru Malaysia supaya Malaysia ni menjadi satu hub pendidikan yang orang luar mengagumi bagaimana cikgu-cikgu di Malaysia boleh menghasilkan video-video yang menarik dan memang hebat. Kita nak orang luar pandang Malaysia bukannya negara orang main game, main TikTok, bukan TikTok lah, maksudnya benda yang tak berfaedah lah. Kita nak jadikan orang tengok Malaysia, Malaysia terkenal sebagai satu hub pendidikan yang orang kata worldwide. Memang kita harapan kita untuk cikgu-cikgu ni begitu. Okey, kita berhenti dululah, minum-minum air dulu. Okey, Ainul, kita keluarkan, kita berehat dulu Ainul, kita bagi iklan. Bagi kod dulu, kod. Okay. Ah, bagi kod. Okey, kita bagi kod yang ketiga. Okey, kita bagi kod yang ketiga, sedia eh. Kod yang ketiga ialah 6. Kod yang ketiga ialah 6. Okey, alhamdulillah. Ya, yeah, insyaAllah. Itu dia, kita boleh, Kak Yuhada, kita boleh teruskan Kak Yuhada. Okey, baik. Okey, nak pick up juga yang Yuzuli sebut tadi tentang kita apa your vision all three of you kan. Yusufi, Yuzuli, Abimad nak menjadikan
Malaysia ini mempunyai guru-guru yang hebat. Waktu PKP pertama tahun lepas bulan 3, akak banyak ikut YouTuber daripada US tengok macam mana dia terangkan bila PKP ni, walaupun duduk mengajar di rumah, dia ada office hour, dia apa dia cerita perjalanan dia. So macam kata, wah hebatnya YouTuber-YouTuber di US. Tapi bila dah masuk IU, kan, dia dah masuk IU dan tengok apa yang IU buat, dia kata this is the first in the world. Sebab di negara-negara lain, guru-guru dia they don't work in one organisation. Dia bersepah-sepah dengan masing-masing. Tapi di Malaysia, kita ada academy YouTuber yang secara langsung menyumbang kepada pendidikan negara kita. Cuma orang kata mungkin ramai lagi yang tak berapa perasan, tapi kehadiran kita sudah mula dirasai sedikit demi sedikit. Dan sedikit demi sedikit tu adalah sedikit yang orang kata sesuatu yang konkret, ianya sedang membesar. Walaupun orang tak akui ke, orang tak apa ke, tapi benda itu sedang dirasai dan impaknya semakin lama semakin kuat. Kan? Dan dia menjadi, kalau kita kata Academy YouTuber ni is the first in the world yang menyatukan guru-guru di dalam sebuah negara. Dan tidak ada lagi negara lain, setakatnya kat tahulah, tak ada lagi negara lain yang boleh buat benda ini. Betul tak, USP? Kan? Dan kita, maknanya we are changing the world. We are changing the landscape of education in the world, not just in Malaysia. Yang tu kita kata menghasilkan perubahan seantero dunia, kan? So akak nak minta cikgu, apa you Sufi, kongsikan aspirasi ini. Ke mana anda nak, anda bertiga nak bawa cikgu-cikgu Malaysia ni sampai ke mana? Dipersilakan. Soalan bocor ni, sampai ke mana nak bawa cikgu-cikgu Ayu ni? Okey, daripada tak tahu buat video, kita bawa dah sampai boleh buat video, sampai boleh kata apa, persiaran secara langsung. Depan-kedepan nak bawa sampai ke mana, itu adalah rahsia lah. Tak boleh bagi tahu lagi. Okey, tunggu jadi baru kita boleh nampak lah. Okey, bercakap tentang ke mana nak bawa tu, cukuplah kita lihat jika dulu zaman saya di universiti, zaman Cikgu Zuli apa semua, kita nak belajar sesuatu tu, semua video yang kita rujuk dalam bahasa Inggeris. Okay? Dalam bahasa Inggeris. Jadi sekarang ni, apa saja perkembangan terbaru setiap software, hardware, sama ada seperti Asian Canva ke, Telegram ke, apa saja yang terbaru yang boleh kita manfaatkan untuk dunia pendidikan, sekejap saja, sekejap saja kita dah boleh jumpa video tutorial dalam bahasa Melayu. Nampak tak? Itu dia punya impak yang pertama dia. Jadi impak ni, bila kita cepat sampaikan sesuatu yang dalam bahasa kita sendiri, jadi dia punya penularan tu, dia lebih luas, lebih cepat sampai, lebih cepat serap. Lebih cepat serap. Jadi sekarang ni tengok, cikgu-cikgu kita nak melaksanakan PDPR menggunakan Telegram saja. Sebab apa? Sebab ada kata apa, video yang diterbitkan oleh rakan-rakan guru kita yang pantas, dia ajar teknik yang cepat. Kadang-kadang dia update saja, dia tak keluarkan tutorial. Jadi cikgu ni tengok presian tu, kita olah macam mana kita boleh guna untuk budak. Itu yang dikatakan output kita lah. Setiap benda jadi cepat. Sekarang ni apa benda pun semua jadi cepat. Sampai tak terkejar nak buat ni. Okay, itu output dia lah, yang mana dapat dimanfaatkan oleh rakan-rakan guru, pelajar, malah ibu bapa sendiri. Dengan adanya video, kadang-kadang ibu bapa nak mengajar tapi dia tak faham. Tak faham benda yang nak diajar. Tapi bila ada video-video ni, kadang-kadang anak tak faham tapi mak ayah tengok jadi faham. Jadi pembelajaran tu dia berlaku dengan cepat, jadi cepat. Kalau tidak, mana nak datangnya Cikgu Ainul nak jemput ke rumah, nak dengar suara Cikgu Ainul. Sekarang suara Cikgu Ainul boleh bergema di dalam rumah sesiapa saja dengan hanya membuka channel Cikgu Ainul. Itu satu kelebihan dia.
yang mana manfaat dia sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kita buat ni, dia punya hala tuju dia semua balik kepada pelajar. Kita nak didik cikgu-cikgu, nak mahirkan cikgu-cikgu kita jadi YouTuber yang hebat, dan dia punya output tu semua berbalik kepada keuntungan dia. Keuntungan tu berbalik kepada pelajar, bukan berbalik kepada YouTuber. Seperti mana stigma masyarakat, cikgu-cikgu buat YouTube nak cari duit, nak tambah pendapatan. Okey, sebenarnya itu stigma, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Cikgu-cikgu nak berkarya, bukan nak mencari duit. Nak mencari duit, baik mengajar kat sekolah pun dah dapat duit, kenapa nak buat YouTube lagi? Nak berkarya, nak memanfaatkan ilmu-ilmu yang ada tu supaya tidak hilang. Supaya tidak hilang. Kita banyak, Malaysia kita banyak cikgu-cikgu yang ilmu dia hebat-hebat. Tapi kalau tak kongsi dalam YouTube, bila kita tiada, ke mana ilmu tu? Terkuburlah bersama ilmu tersebut. Yang mana ilmu tersebut boleh dimanfaatkan oleh pelajar-pelajar yang nak, yang memerlukan. Tak payah ilmu banyaklah. Ilmu tanam tebu cukuplah. Berapa ramai yang tak pandai tanam tebu, cara tanam tebu yang betul. Bila kita kongsikan, macam satu video saya, teknik tanam tebu, saya tak sangka pun video tu boleh dapat view sampai puluhan ribu. Nampak tak case tu? Saya cuma menyelamatkan ilmu yang dikongsikan oleh seorang pekebun yang agak berusia. Dia ajar saya, kemudian saya videokan supaya orang lain dapat manfaatnya. Bila yang memiliki ilmu tu dah tiada nanti, ilmu tu tetap berlegar dan orang lain boleh memanfaatkan ilmu tersebut. Itu yang kita bawa sebenarnya. Kita bawa YouTuber-YouTuber ni. Saya tahu, saya yakin macam Teacher Yuhaida, pengalaman belajar di luar negara itu pengalaman yang hebat. Kalau tak dikongsikan dengan anak-anak didik kita, mungkin kita pun tak tahu macam mana anak ke sana apa semua. Sekarang ni banyak program-program khas, kita nak dedahkan lagi, nak bocorkan lagi. Bukan bocorkan apa-apa, kita nak bocorkan ilmu yang ada kat di dada cikgu-cikgu tu kepada pelajar-pelajar seluruh negara. Itu hala tuju Akademi YouTuber sehingga waktu ini. Terima kasih. Baik. Kau sebut pasal apa ni, ada beberapa orang cikgu dekat chat tu, dia sebut okay, kalau dulu kalau kita nak tengok video tutorial sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Indon, basic orang Indonesia banyak melahirkan tutorial sebab ramai juga di kalangan mereka yang memang is under antara punca pendapatan mereka lah. Tapi kita guru-guru ni, kita our main core is mengajar di sekolah. Jadi dan kita berkorbankan masa bersama dengan family dan sebagainya untuk membantu pendidikan di Malaysia. Sebab itu yang diterapkan kepada kita, iaitu kita nak menyumbang kepada Malaysia. Dan sekarang sama ada kita sedar atau tidak, IU sedang mengubah landscape pendidikan di Malaysia. Kan? Kita sudah menjadikan okay, video-video tutorial dah ada dah dalam bahasa Malaysia. Macam ada juga cikgu sebut tadi, sudah membetabatkan bahasa Melayu juga secara langsung ataupun secara tak langsung. Walaupun mungkin kita IU jarang ataupun tidak apa, jarang-jarang sangat disebut oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ke apakah, but our impact is we are making impact. Satu hari nanti insya-Allah taala mereka akan sebut dan mereka akan mencari Akademi YouTuber juga, kan? Dan kita pun bukanlah mengharapkan orang tengok pada kita. Yang kita buat sekarang ni memang orang kata berkorban masa, masa tu saya cerita lah. Lepas tu duit, kan? Macam akak ni entah yang keberapa dah, ada rosak, beli lagi, kan? Kan? Okay, duitnya YouTube bagi, tak nampak lagi lah, satu sen pun tak nampak lagi ke tahun depan ke. Tapi kalau dapat pun boleh, apa orang kata, cover kita punya alat ni pun dah okay dah, kan? Tu je. Yeah. Benda tu, kita punya kos je. Kita bukan nak hidup dengan duit YouTube tu sebab kita ada gaji kita sendiri. Tetapi kita nak menyumbang. Itu yang point dia, kan? Okay, so nak minta Cikgu Zuli, kongsi lagi apa dari segi apa
apa ni, kita punya sumbangan kepada pendidikan di Malaysia, bagaimana IU berjaya mengubah landscape pendidikan di Malaysia secara perlahan-lahan, sama ada orang iktiraf ataupun tidak, itu lain cerita. Itu bukan matlamat kita. Tapi kita memang nak menjumbang kepada pendidikan Malaysia. Silakan, Cikgu Yusuf. Okey, saya ingat lagi batch pertama bersama dengan menti-menti saya, majoriti masa tu hanya dalam, tak salah saya, dalam 10-20% sahaja yang ada knowledge untuk buat video. Okey. Rata-rata cikgu pada waktu tersebut adalah zero knowledge. Zero. Okey. Matlamat asal IU adalah untuk mengajar guru-guru ini untuk berjaya membuat video pembelajaran. Sebab tu kita ambil cikgu Kita nak membentuk guru-guru yang berani untuk ke depan untuk membuat video PDP. Okey, sebab itu kita ambil di kalangan guru-guru saja. Okey, sebab kita tahu cikgu-cikgu ini dah belajar pedagogi, dah belajar macam-macam cara untuk mengajar. Tapi cuma mengajar di sekolah. Tapi kita nak bawa pengajaran di sekolah ini ke dalam dunia maya untuk bukan sekadar 30 orang murid dalam kelas cikgu, tapi untuk 300, 3,000, 3 juta murid di seluruh dunia. Di seluruh Malaysia dululah, kita ambil Malaysia dululah. Okay. pada awal penubuhan IU memang agak struggle sebab ramai di antara kita memang zero knowledge. Memang betul-betul. Tapi kami, Cikgu Sufi menubuhkan IU adalah untuk bukan sekadar orang kata, okay, korang buat video. Tak ajar. Okay, korang buat video ni. Tidak. Kami mengajar step by step macam mana cikgu buat orang kata, daripada tak pernah tahu pun kamera dekat laptop tu. Pakai orang kata, baru kenal ada kamera dekat laptop tu. Dengan tambahan dengan beli webcam baru, dengan mikrofon, macam mana nak bagi suara lebih baik. Macam-macam ilmu yang kita berikan untuk menambah baik cikgu untuk menghasilkan video yang bukan orang kata kaleng-kaleng lah. Wah, memang bukan video biasa-biasa. Okay. Tapi semua orang bermula daripada sifar. Okay. Even orang yang pandai sekalipun bermula daripada tak tahu apa-apa. Okay. Tapi kami di akademi, kami cuba untuk membentuk dan mengajar guru-guru, okay, untuk yakin di hadapan kamera, untuk yakin untuk menerbitkan sebuah video yang simple, yang mula-mula dulu simple je lah. Sebab itu kami mulakan dengan video intro. Masa tu macam-macam kerenah ada. Ada yang malu nak buka kamera, cikgu nak pakai avatar sahajalah. Macam-macam kerenah ada pada waktu tersebut. Tapi kami masa tu kami nak yakinkan guru, rupa tak penting dalam YouTube. Tapi adanya wajah cikgu di dalam YouTube boleh memberi satu impak yang besar kepada murid-murid untuk belajar dengan lebih baik. Okey, kita boleh tengok beza video yang bersuara sahaja dengan video yang ada menampilkan wajah-wajah guru. Berbeza, amat-amat berbeza. So, itu adalah orang kata satu pemangkin untuk kami, untuk saya dengan Cikgu Sufi, untuk membantu guru-guru ini untuk maju ke depan. Okay, sebab tanpa ada masalah, tidak akan ada jalan penyelesaian. Setiap benda akan, kita akan stumble on problem. We have to, from that problem, we have to solve it untuk menjadikan ia lebih baik. Okay, kita nak cuba, ada masalah, kita akan cuba perbaiki dan perelokkan. Sebab apa? Kita tahu tak ada orang dalam dunia ni tak akan ada masalah. Setiap benda yang kita buat pasti ada masalah. Tetapi kalau kita berserah kepada masalah tersebut, kita akan berhenti di situ sahaja. Okay. Tapi kalau kita cuba untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan boleh move on dan terus move on.
Okey, begitu juga dengan murid-murid eh. Begitu juga murid-murid. Kalau murid-murid memandang sesuatu masalah itu terlampau berat tanpa berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, murid-murid akan tak akan boleh pergi jauh dalam hidup murid-murid. Okey, sebab apa? Hidup manusia tak akan lari dengan masalah. Kalau kita lari daripada masalah, masalah itu tidak akan selesai. Kalau kita berjumpa dengan masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, kalau tak sepenuhnya, kita pasti akan dapat jawapan dia walaupun sedikit. Tapi kalau kita tak berusaha langsung, tak ada apa lah. Kosong je lah. Habis macam tu je lah. Okay, okay, kita cari Haidah. So saya sangat berharap dia malam ni adalah apa orang-orang daripada KPM ke mendengar perkongsian kita okey pada malam ini dan apa sikit sebanyak mungkin membuat kerjasama dengan Ayu ke dan sebagainya okey jadi ya Allah kata dia Ayu telah menjadi telah menukar watak-watak kami. Kalau kita tengok dekat chat tu macam-macam kan yang kata bila mula-mula kena buat ya Allah macam Facebook macam kat Facebook tak pernah tunjuk muka pun sekarang sepah-sepah poster muka je. Memang orang kata turn tapi bila kita turn around tu kita turn bukannya sebab kita nak mencari populariti tapi sebab niat kita sebab kita nak kongsi ilmu yang tu adalah tunjang kekuatan kami kan. Kalau kata nak mencari populariti bila ada mehnah dan tribulasi ada orang kata macam tu macam ni kita akan back off tapi bila kita stick kepada niat kita untuk menyumbang kepada pendidikan negara maka kita melalui semua mehnah dan tribulasi itu kan. Okay dan kita apa ni Ayu sendiri pun sudah melalui bermacam-macam masalah dan selalunya apa ni akan diselesaikan oleh Yusufi Yuzuli kan kita pun kita ada dan alhamdulillah semangat itu semangat untuk kita menyumbang itu menjadikan kita kuat dan terus dan akak sendiri akak rasa macam bila dah masuk mengajar kelas kelas live Masya Allah sebab bila kita nak mengajar satu Malaysia kita kena buat banyak research banyak-banyak kita kena tengok sana tengok sini tengok buku tu tengok buku ni dalam masa beberapa bulan mengajar tu I think I have gained a lot of skills that I didn't get in a few years dalam masa beberapa bulan saja kerana research yang kita buat sebab kita nak beri yang terbaik kan so saya mewakili semua anak-anak didik cikgu-cikgu di Akademi YouTuber malam ni sebenarnya setahun usia Ayu Akademi YouTuber kami nak mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Yusufi, Yuzuli dan Abimat okay, Abimat mungkin keletihan malam ni okay. Dan juga mewakili anak-anak murid yang mengikuti tuition di Akademi YouTuber kerana andalah maka kita sudah menggerakkan satu sesuatu ini yang sangat-sangat hebat. Okey, Ustaz Rosmadi boleh teruskan. Suara Ustaz. Alhamdulillah, sedar tak sedar, kita dah 1.5 jam Kak Yuedah. Itulah tu. Itu dah persiapan untuk esok lagi. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur dua tunggak kita iaitu Yusufi dan Yuzuli dapat hadir. Walaupun perkabaran Cikgu Yuzuli ada program lain tapi kebersamaan di Ayu tu ya Allah dia katanya Ayu ni tidak ada nilai bukan tak ada nilai maknanya tidak ternilai tidak ternilai risau saya Big Boss pandang maksudnya tidak ternilai maknanya dia tidak boleh diganti dengan duit dan sebagainya kerana dalam situ ada nilai-nilai yang tak boleh kita nak gambarkan di situ bagaimana daripada seorang yang tak kenal apa-apa kita bersatu dalam situ padahal macam Yusufi kata Yusufi kata memang kita tak kenal kita hanya kenal di alam maya tapi dengan kesatuan yang terbina oleh Yusufi Yuzuli dan Abimat
akhirnya kita menjadi satu bumbung yang sangat kuat, yang mana kita akan terus menabur bakti kepada anak didik. Kami memang bangga. Kami sangat bangga kewujudan Ayu ini, walaupun Ayu ini bukan siapa-siapa, tetapi Ayu dipandang oleh semua. Itulah kehebatan dia. Dan saya bangga. Dan sekali lagi sebelum akhirnya mungkin saya mungkin minta harapan daripada Yusufi untuk seterusnya bagaimana Ayu ini di mata seantero dunia. Cukup silakan. Terima kasih Ustaz Rosmadi. Okey, sebelum tu saya menarik minat saya untuk bercakap tentang kekuatan dan nilai Ayu ni. Sebelum kita masuk apa tadi? Ke mana hala tuju Ayu selepas ni kan? Ke mana hala tuju antara dunia. Antara dunia. Itu hala tuju sekejap lagi kita masuk. Termasuk kekuatan dulu. Daripada mana YouTuber ni mendapat kekuatan, mendapat kekuatan itu kita nak tahu, sebab tanpa kekuatan kita ni sebenarnya memainkan peranan masing-masing dengan begitu baik, peranan yang mengajarnya, peranan yang diajarnya, peranan yang mengaplikasikan apa yang diajar tu. Kita semua memainkan peranan dengan begitu baik dalam tempoh yang ditetapkan. Sebab tu output kita dapat sangat hebat. Okay. Kekuatan dia sebenarnya, dulu saya fikirkan macam ni. Kalau saya buat satu video. Okay. Kalau saya buat satu video, bila video saya ditularkan, saya dapat 1,000 view. Jadi saya dapat sekadar 1,000 view saja ke atas video saya. Tapi kalau saya ajar 1,000 YouTuber dan setiap 1,000 YouTuber buat satu video yang dapat 1,000 view, berapa view yang saya dapat? Ini bukan dapat ke channel kita. Ini dapat, maksud dapat saya tu dapat pahala, pahala yang mengalir. Itu yang nampak, yang jelas. Bayangkan nilai dia. Itu kalau boleh kira. Kalau boleh kira. Jadi atas asbab kita buat ni, sebenarnya kita ni dalam kehidupan ni kita mencari cara apa pahala yang kita boleh buat, apa yang kita mampu buat. Di pihak saya, saya mampu buat yang ini. Di pihak yang lain, kalau tak mampu, kita membersihkan sesuatu kawasan pun kita boleh dapat pahala. Jika itu saja yang kita mampu. Kan? Jadi bila dalam situasi macam ni, berdepan dengan pandemik COVID-19, saya mengambil peranan sebagai YouTuber manager untuk melatih seberapa ramai YouTuber yang mana kita memanfaatkan. Memanfaatkan berdasarkan jumlah view tersebut. Sebenarnya YouTuber-YouTuber ni kami ni dah tebal telinga. Ada yang panggil, kata apa, mengejar view, mengejar like, mengejar subscribe. Sebab selalu disebut. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jadi ada yang berpandangan cikgu-cikgu ni gila like. Dia gila like, gila subscribe, gila share, kan? Itu bahasa kasar dia lah, kan? Sebenarnya itu semua penting untuk kami sebagai content creator mengetahui sama ada karya yang diterbitkan itu bermanfaat ataupun tidak. Kan? Kalau kita buka kedai makan, bila orang yang makan tu senyap je balik, kan? Kita pun senyap je, tak tanya, kan? Jarang jumpa, tapi kalau berjumpa, itu terbaik. Kita jumpa pemilik restoran yang lepas kita makan, dia akan datang ke meja. Macam mana, Encik, makanan okey ke? Ada komen apa-apa? Itu yang kita nak. Itu yang kita suruh, like, share dan subscribe. Kemudian komen, kan? Bila ada empat item ni, ini memberi feedback kepada kita. Adakah video kita? Kalau tak ada, kosong. Jadi kita pun tak tahu. Sekadar view saja. Suka tak suka. Komen feedback tak ada. Sebab tu disebut berulang-ulang kali. Okay? Baik. Itu tentang di mana kekuatan. Jadi itulah kekuatan kami. Yang kedua, tentang nilai. Betul. Ustaz Rosmadi kata, Ayu ni tidak ternilai. Saya tidak bernilai. Tidak ternilai sebenarnya.
Sebab apa? Ternilai. kalau dinilai tenaga pakar yang ada dalam IU ni, yang melatih guru-guru ni, tiada siapa pun kat dunia ni yang sanggup bayar, yang sanggup membayarnya. Sebab apa? Sebab setiap kali kita ada sesi tutorial, sesi webinar, makan masa sejam sehingga dua jam. Kita nak jemput penceramah, kita nak bayar untuk ajar teknik-teknik, nak mengajar sesuatu yang kata apa di level profesional, jumlah dia bukan sikit nak bayar tau. Bukan sikit. Jadi yang ini berterusan. Sejak IU ditubuhkan 2 Julai 2020, berterusan sehingga hari ini, dan semalam pun baru ada kelas Yuzuli 2 jam, siapa nak bayar? Setiap jam yang diluangkan oleh guru-guru yang ada ilmu. Ilmu grafiknya, ilmu animasinya, ilmu video editing, audio editing dan lagi-lagi. Dan macam-macam lagi lah keperluan yang diperlukan oleh seorang YouTuber supaya tampil hebat macam mana yang kita tengok sekarang, tengok hari ini. Okay? Itu tentang nilai. Tiada siapa pun yang mampu bayar. Sebab apa? Sebab yang memiliki ilmu ni kadang-kadang bayar pun dia tak nak ajar. Sebab dia tak nak bayaran. Dia nak pahala yang mengalir. Setiap video yang diterbitkan oleh YouTuber tu ada bahagian kita. Itu kita nak. Apa ada bahagian? Apa yang kita ajar kan? Diaplikasikan dalam video tu. Jadi ada bahagian kita. Itulah kata apa kebaikan yang mampu kita buat. Di mana kebaikan-kebaikan ni yang kita beranggapan yang mana bila kita membuat sesuatu yang baik ni dapatlah melindungi diri kita dari sesuatu yang tidak baik. Okey. Itu sebab itulah kita jadi kuat dan IU ni memang tak boleh dinilai lah. Dia percuma. Cuma maharnya setia. Kenapa perlu setia? Sebab kita nak tiup gelembung sekel positif ni supaya menjadi lebih besar. Besar-besar-besar sampailah ke tahap mana Ustaz Rosmadi tanya tadi. Ke mana kita nak bawa? Mungkin lepas ni ada IU di Indonesia. Mungkin lepas ni ada IU di Singapura. Mungkin ada IU di Brunei. Mungkin ada IU di negara-negara lain. Sebab sekarang ni kalau kita tengok kelas tuition kita, bukan saja dihadiri pelajar-pelajar dari Malaysia. Ada yang datangnya daripada luar negara. Dia nak try belajar. Dia dah bosan belajar dengan cikgu-cikgu dia. Dia nak try belajar dengan cikgu-cikgu di Malaysia. Macam tu juga dengan kita. Kadang-kadang kita berjalan-jalan di YouTube, kita ternampak kelas yang dijalankan oleh rakan-rakan guru kita di Indonesia. Mungkin nak mencuba. Tengok macam mana kan. Cara mengajar dia macam mana. Jadi sekarang ni kita dah international, bukan untuk Malaysia saja. Jadi kolaborasi itu akan berlaku, mungkin masa dia kita tak pasti lagi bila sebab dia memerlukan macam contohlah kita ada rakan kenalan rakan guru di Indonesia, mungkin akan ada yang berhajat. Kita nak buat konsep yang sama dengan IU ni tapi di Indonesia dengan memerlukan kepakaran-kepakaran rakan guru dari Malaysia. Jadi kita boleh buat, tak ada masalah. Ini networking. Networking tu lebih luas. Jadi mungkin gathering tahun 2025 kita buat di Indonesia kan, dengan rakan-rakan guru di Indonesia. Brunei, Singapura. Okey, itu tentang hala tuju kita lah. Lebih. Mungkin okay. Depan ni ada AI pula lah. Akademi Cyber Indonesia. AI. Jadi pasangan dia Malaysia lah, Ayu dengan AI. Alright. Okay, itu saja. Terima kasih. Ustaz Rosmadi. Okay, alhamdulillah. Itulah dah kita punya pandangan jauh kita ke mana Ayu akan pergi. InsyaAllah. Itulah tu kita doakan Ayu terus berkembang. Yang penting ukhuwah Ayu itu akan terus kekal. Nanti Guru Yadan. Ya, akak sangat tertarik konsep MLM. Sebab yeah, betul. Dalam dakwah pun memang kita pakai konsep MLM. Dalam IU kita pakai MLM iaitu multi level marketing. Selalunya yes. Orang guna multi level marketing ni memang untuk buat duit. Jual produk-produk, ada downline. Okay, bila downline boleh sale, kita punya upline ni kita akan dapat. Kan, kita pasang-pasang downline, pasang lagi downline dia, it's all about duit. Daripada kita tak pernah pergi rumah orang,
kawan sahabat kita, tiba-tiba kita pergi rumah sahabat kita sebab kita nak jual produk kita. Itu MLM yang biasa. Tapi yang MLM kita ni ialah kita bukan jual produk, tapi kita jual ilmu, kita jual semangat untuk menyumbang, kan. Yang atas tu ada tiga orang kita ni, Yusufi, Yuzuri, Abimad, bawah-bawah ni first batch, lepas tu second batch, lepas tu apakan ada lagi dan dia berkembang-kembang lagi, dan bawah tu anak-anak murid. So sentiasa, sentiasa pahala itu mengalir. Dan antara orang kata apa ni, inspirasi untuk agak buat kelas-kelas dan juga buat video-video, kan, walaupun taklah ramai macam orang lain, agak terhad, tapi inspirasinya ialah okey, bila Kak Ayu tak ada nanti, my video akan terus ditonton. Kalau macam my kepakaran lebih kepada ekonomi, ekonomi SPM, kan. So sekarang sudah menjadi rujukan juga di merata-rata tempat. Jadi like macam itulah, bila kita tak ada pun pahala terus mengalir. Itulah semangat kita. Betul tak? Yusufi Yuzli, kan. Itu multi-level marketing yang kita buat. Okay. Teruskan Ainun. Ainun tak bercakap lagi ni. Oh, ya Allah, ya Tuhanku. Okey, mana kita mic saya? Nak tambah. Ah, boleh boleh cikgu. Teruskan. Okey. Saya membayangkan macam ni tau. Ini harapanlah, mungkin satu hari nanti boleh menjadi realiti lah. Yang mana sekarang ni kita ke arah pendidikan digital, okey. Jadi sekarang ni guru-guru giat menghasilkan video PDPC. Jadi saya membayangkan satu hari nanti setiap pelajar di Malaysia ni dibekalkan dengan tablet, okay. Yang mana di dalam tablet tu tersedia dalam bentuk soft copy ataupun secara online video-video guru akademi YouTuber, video PDPC, okay. Jadi ini dapat mengurangkan jurang teknologi, yang mana duduk kampung walaupun di pedalaman tetap boleh mengakses video-video ni. Sekarang tak boleh. Sekarang tak boleh. Mungkin satu hari nanti kita akan boleh realisasikan perkara ni. Mungkin buat dalam 10 dulu ke macam mana. Sebab kita, bila kita ada satu tablet yang penuh dengan video-video dalam bentuk soft copy, jadi pembelajaran tu boleh berlaku tanpa internet. Sebab sekarang ni elektrik, di mana saja boleh ada elektrik. Dia boleh tablet dengan menggunakan tenaga solar. Kita just masukkan konten kita ke dalam peranti tersebut dan bekalkan kepada pelajar-pelajar di kawasan pedalaman. Jadi harapan saya lah akan berlaku perkara ini, dan insyaAllah jika dimurahkan rezeki, kita akan cuba. Mungkin kita akan pilot test di mana-mana perkampungan orang asli. Kita ambil sebagai satu, orang kata apa, kita punya pilot test. Kita hadiahkan mungkin dalam 10 buah tablet, yang mana dalam tablet tersebut tersedia kandungan video yang dihasilkan oleh YouTuber-YouTuber IU mengikut tahap pelajar tersebut. Jadi tak perlu keluar ke pekan selalu. Cuma setahun sekali kita update konten dalam tu. Jadi pelajar tu still boleh belajar menggunakan berpandukan video-video yang tersedia. Ini satu harapan lah, satu harapan. Jadi saya kesempatan ini, kalau ada rakan-rakan yang jutawan tu, bolehlah hubungi. Bukan kita nakkan duit tu, kita nakkan kolaborasi supaya yang jutawan ni boleh sediakan peranti, kami boleh sediakan konten, tak ada masalah. Walaupun tak tonton secara online, kita boleh buat secara offline, bekalkan. Jadi bila gabungan dua kolaborasi ni, gabungan dua kolaborasi ni, dia akan menghasilkan satu tablet yang sempurna untuk PDPC. Okay? Baik, Yusufi, picking up on that, Yusufi memang pernah sebut benda ni sebelum ni, dan waktu tu kita orang cikgu-cikgu Ayu fikir, Masya Allah, this is one guy yang selalu fikirannya apa orang kata, jauh ke hadapan, kan. Dan sebenarnya sebenarnya benda ni kalau kita boleh realisasikan, dia akan mengubah, macam tu yang agak sebut tadi, Ayu sedang mengubah landscape pendidikan
di Malaysia. Dan kita membuat apa permintaan secara terbuka dalam usaha santai malam ni, sekiranya ada jutawan-jutawan di Malaysia yang ingin sponsor program ini, sediakan apa bagi kami tablet, kami akan isikan dengan konten dan kami akan edarkan kepada kawasan-kawasan pendalaman. Itu memang harapan Yusufi yang dia pernah sebut sebelum ni. Sekarang kita nyatakan secara terbuka dan kita memberi, kita menjemput mana-mana organisasi atau jutawan, individu ataupun mana-manalah kan, KPM nak buat peruntukan ke, mana tahu kan, kan, untuk sebab ini adalah sesuatu yang kehadapan untuk sesuai dengan era sekarang, iaitu COVID-19, di mana kita tak tahu COVID-19 datang pergi atau tidak. Kalau pun COVID-19 itu sudah pergi, tetapi inilah solution untuk salah satu solution untuk mengurangkan, seperti apa yang Yusufi sebut tadi kan, mengurangkan gap antara bandar dan luar bandar, dan juga untuk meningkatkan tahap pencapaian murid-murid kita di Malaysia. Nanti akan datang kita punya pencapaian dalam international exam macam TIMS, MPISA. Dia akan menaikkan tahap Malaysia ke tahap yang lebih tinggi, TIMS dan PISA. Sebab saya terlibat dengan TIMS dan PISA first round tu, dan saya nampak keperluan kebat kan. Mungkin ramai cikgu juga kata, oh susah lah kebat-kebat ni, tapi itulah satu keperluan sebab murid, untuk melahirkan generasi murid Malaysia yang boleh berfikir. Bagi soalan konar-konar sana sini situasi, dia boleh berfikir, dia boleh jawab. So kita perlukan tablet-tablet ini untuk reach out kepada murid-murid di luar sana. So mungkin apa yang kita sampaikan malam ni boleh sampai kepada pihak-pihak yang tertentu. Saya doa kepada Allah SWT sebab sebenarnya la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Tak ada sikit pun daya dan upaya kita melainkan apa yang Allah yang Allah izinkan. Kalau Allah kata kun fayakun, nak jadi maka dia akan jadi, insyaAllah. Yang kita doakan bahawa aspirasi ini dapat direalisasikan pada masa akan datang. Kami di IU Academy YouTuber sentiasa ingin menyumbang, kan. We have ideas, we have kepakaran, but we don't have the money. Bila kita ada kewangan, ada senak ulas penonton, Tuan Rahman Samsudin kita kata boleh berkolaborasi dengan Ustaz Abilio. Untuk makluman, kita dah hantar kita punya cadangan lah kepada Ustaz Abilio. Cuma belum dapat respon lagi. Saya berharap sangat kalau dapat respon. Saya bayangkan apa tau yang sumbangan Ustaz Abilio tu, yang katalah 100 tablet tu. 100 tablet tu diisi dengan konten-konten sedia ada, dan tak ada internet pun tak apa. Sebab saya lebih suka tablet yang ada konten pendidikan tapi tak ada internet. Makna kata bila pelajar akses tablet tersebut, dia takkan pergi ke tempat lain. Faham tak maksud saya? Dia akan pergi kepada konten-konten yang ada di dalam tu saja. Jadi hasrat tu tercapai. Berbanding kita bagi garut tu, betul tak? Yes, bila kita bagi tablet sekali dengan internet, dia kebanyakannya menyimpang lah kan, sebab hiburan ni terlampau banyak sangat. Itulah projek rintis. Kalau kata Ustaz Abid Liu ada respon nanti, kita akan kongsilah perkabaran gembira. Memang kita dah ada hubungi dan menyatakan kita punya cadangan tu. Itu nak maklum lah. InsyaAllah, niat yang baik tu sentiasa akan Allah makbulkan, insyaAllah. Tak masa terdekat ni, mungkin dalam masa dan insyaAllah benda yang baik tu kan. Kita doakan yang anda semua di sana. Ustaz, rasanya kita nak kena buat closing down lah. Mungkin saya serahkan pada Ustaz. Okay, Alhamdulillah. So dia sedar tak sedar, kita dah berada 1:30. InsyaAllah, itulah dia, setahun sudah kita berada di IU. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kat kita, kita bersama dengan IU, insyaAllah. Dan yang pentingnya, orang, the mastermind, Yusufi dan Yuzuli dan Abimad, diberikan kesihatan, diberikan kemudahan segalanya untuk terus bersama kami di IU.
Memang sangat amin insyaAllah. Dan kami sangat sangat teruja. Itulah kata, itulah Ayu nilainya amat besar pada kami. Percuma tetapi kami sentiasa mendoakan agar kita punya the mind, mastermind kita ni sentiasa berikan kesihatan. Okay, kerana idea dan segala curahan idea dan segala pergumulannya tidak ternilai. Okay, kata orang tu, kita ni hero di balik tabir. Tapi hari ni, Usrah Santai membawa sebenarnya siapa yang hero. Kami hanya hero kecil. Ha, kami-kami YouTuber ni yang bersiaran di di YouTuber ni adalah hero-hero kecil yang telah dihasilkan oleh hero-hero yang kami Usrah Santai bawa hari ini. Mereka lah sebenarnya mewatakkan kami. Ha, itulah dia kehebatan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT membalaskan jasa-jasa mereka dan bagi ahli-ahli akademi YouTuber teruslah berjuang. Okay? Dan saya pernah pegang satu yang dikata oleh Yusufi. Okay? Jangan paksa diri kalau tak boleh rehat dan santai-santai. Jangan terus tarik handbrake dan keluar. Tak boleh. Ha, itulah yang saya pegang dan hari ini kita berterus bergerak. Okay? Ha, dia tak seperti akademi akademi Fantasia. Ha, angkat beg dan terus bergerak. Kita tidak. Betul. Kita Akademi Ayu tak pernah membuang orang. Orang tu sendiri yang pernah membuang. Abang kata macam Yuzuli kan. Yuzuli kata, saya tak pernah buang orang. Betul, Yuzuli tak pernah buang. Tapi Yuzuli akan membetulkan kesilapan. Itu dia, kenangan yang paling hebat. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, sebelum saya mengakhiri kita punya sesi kita, pergulungan ni sedikit. Seorang, kita minta seorang seminit lah kot, insyaAllah. Saya beri dulu lah kod yang keempat. Okay, sedia anak-anak. Kod yang keempat ialah 9. Kod yang keempat ialah 9. Okay, insyaAllah kita beri seorang seminit untuk sesi pergulungan. Saya beri dahulu kepada Cikgu Zuli lah. Cikgu Zuli. InsyaAllah dia bersediakan, Cikgu Zuli. Okey, terima kasih Presiden Misi Majlis. Okey, saya suka, saya pernah baca satu kata-kata daripada Bruce Lee. Okey, kata-kata dia macam ni. Dia tak takut orang yang ada banyak ilmu. Okey, dia tak takut pada orang yang banyak ilmu. Okey, tetapi dia takut pada orang yang ada satu ilmu tapi dia berulang-ulang kali memantapkan diri untuk belajar ilmu tersebut. Okey. So, bagi saya kita ni kalau kita nak, kita kena ada matlamat. Kita ada matlamat apa yang kita nak buat. So, kita kena perlu capai matlamat itu walau apa cara sekalipun. Dan bila kita capai matlamat tersebut, kita kena teruskan belajar untuk terus maju ke depan. Berlatih berulang-ulang kali, buat banyak-banyak kali sehingga benda tu akan lebih sempurna. Okey, itu saja dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Zuli. Itu dia kata-kata yang sangat memberi kesan. Benda yang simple tapi satu benda kata-kata keramat. Sangat sangat berbahaya, insyaAllah. Okey, saya silakan pula Cikgu Yusufi. Okey, ni kira penggulungan lah ni Ya. Baik. Untuk penggulungan ni saya rasa kagum terhadap pelajar-pelajar yang mengikuti semua kelas dan video PDPC yang disediakan oleh YouTube IU ni tanpa surat arahan tanpa surat arahan. Saya tengok yang datang ke kelas-kelas tuition ni, saya rasa kagum di mana mereka ada akses internet, mereka ada handphone, ada tablet, ada desktop, tapi mereka tidak pergi ke arah hiburan. Sentiasa berada bersama cikgu-cikgu di IU untuk menimba ilmu dari semasa ke semasa. Dan atas sebab itu, sistem ganjaran diwujudkan supaya kita dapat menghargai pelajar-pelajar ni. Kerana mereka memilih untuk belajar. Sedangkan di luar sana banyak yang kecundang. Banyak yang kecundang. Tewas dengan tarikan permainan videonya, dengan tarikan tarian gelek di TikToknya, dengan tarikan video-video tidak berfaedah di YouTube-nya, tapi mereka pilih untuk hadir belajar. Ini satu yang luar biasa dan kita boleh tengok
esok kita ada sambutan hari ulang tahun Ayu yang pertama, kita boleh tengok tiga ikon EDD Junior yang terbaik akan dilombatkan. Kita akan bagi sesuatu yang berharga yang boleh digunakan untuk PDPR. Jadi saya rasa kagum. Atas kekaguman inilah kita wujudkan sistem ganjaran kredit, yang mana kita telah berjaya mengumpul hadiah berjumlah lebih daripada RM14,000. Ini yang kata YouTuber buat duit. Tengok macam mana YouTuber buat duit boleh kumpul RM14,000. Kalau saya kalau kata kumpul dari akaun cikgu-cikgu ni, belum tentu dapat RM14,000 tu kan. Ini sumbangan dia, cikgu-cikgu Ayu nak bagi kepada pelajar-pelajar. Bukan senang kita nak tarik minat pelajar untuk belajar di saat saat macam ni. Nak bersaing dengan sesuatu yang lebih menarik bermain permainan video tu lebih menarik daripada belajar sebenarnya kan. Bukan senang. Itu yang saya kagum. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang hadir pada malam ni. Sampaikan salam kepada ibu bapa kerana memiliki anak yang hebat. Teruskan bersama dengan Akademi YouTuber. Okey, itu saja. Ustaz, buka suara Ustaz. Okey, itulah dia. Terima kasih. Itulah dia Tuan Yusufi yang dikatakan Ayu sentiasa berkembang dan terus berkembang dan berkembang. Hasil perkembangan ini adalah hasil sebenarnya daripada doa-doa yang datang daripada semua orang untuk kebaikan Ayu. Ya, alhamdulillah. Dan kita tengok kalau bukti tadi, hadiah yang untuk cabutan esok tu sebenarnya benda yang di luar jangka. Kita tak jangka pun. Tapi itulah Allah hadirkan insan-insan yang hebat hasil daripada kekuatan Ayu itu sendiri. Ayu membina nilai yang sangat, yang tak boleh nak saya gambarkan. Nilai itu yang hadir pada diri sendiri. Itulah kehebatan Ayu, insyaAllah. Ya, Cikgu Ainu, boleh sedikit kursan daripada Cikgu Ayu. Kejap Ustaz, saya nak tambah sikit Ustaz. Ya, boleh. Saya tengok tadi ramai kata untuk anak-anak. Okey, untuk hari jadi Ayu esok, kita terbuka untuk semua. Ibu bapa. Semua orang kita terbuka. Dah ada cabutan bertuah. So jangan lupa ajak kawan-kawan semua, tak kiralah siapa, mak ayah sekalipun, untuk bersama-sama meraikan hari jadi Ayu pada hari esok. Ya, betul-betul. Sungguh esok kita ada permainan kan cikgu Zuli kan? Ada permainan khas. Ada permainan khas. Ya, insya-Allah. Nak tahu selebihnya esok. Hari ini hanya bagi bayangan saja. Tunggu esok pukul 9. InsyaAllah. Okey. Disilakan. Cikgu Ainul. 9 pagi. 9 pagi. 9 pagi. Kalau kawan tak jumpa. 9 pagi. 9 pagi. Okey. Alright. Terima kasih kepada Ustaz Rosmadi yang saya segani. Cikgu YM Sufi. Yu Sufi. Yang saya segani juga Cikgu YM Zuli. Saya malam ini saya rasa bertuah. Kerana saya dapat bersama dengan insan-insan hebat ini. Saya tak sangka saya akan berada satu pentas di konti ini atas orang kata usaha Kak Yuhaida dulu mencalonkan saya untuk ke sini, ke Usulah Santai. Saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak sebab terus teranglah saya cakap dulu saya join Ayu dan saya merupakan penyumbang ke 10K sebenarnya. Itu yang saya rasa malu apabila kalau saya tak boleh buat. Saya rasa malu. Saya menyumbang untuk memasukkan ahli jadi Ayu tapi saya tak boleh buat. Jadi kisah dia kan, kalau dulu saya pernah tak komit lah. Jadi saya undur balik, saya patah balik. Jadi sangat-sangat bersyukur sebab malam ini saya dapat bersama dengan orang-orang hebat ini. Saya batch ketiga dengan batch pertama. Jadi kepada orang yang di luar sana yang sahabat saya memang betul cabaran dalam Ayu ni sangat kuat dan besar bagi saya. Jadi nak explain kepada orang ramai mengenai apa itu Ayu, apa kelebihan dia, apa kebaikan Ayu, memang agak luas dan saya memilih untuk bersama dengan Ayu. InsyaAllah saya akan setia. Yang di luar sana yang melihat Ayu ini biasa-biasa, no, minta maaf. Ayu ini luar biasa sebenarnya. Bagi yang dah meninggalkan Ayu,
kita ucapkan terima kasih kerana bersama dengan Ayu. Bagi yang masih kekal dengan Ayu, kekalkan setia kesetiaan anda, kerana kita tak tahu di mana Cikgu Sufi dengan Cikgu Zuli dengan Yu Abimah akan bawa kita. Semoga Ayu terus kekal hebat dan dikenali seantero dunia. Serius saya cakap, saya malam ni berdebar sebenarnya. Sejuk tangan saya. Sebab bersama dengan orang hebat ni bukan senang tau. Sangat-sangat bersyukur. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Sufi, Cikgu Zuli, dan kalau Yu Abimah ada menonton, terima kasih banyak-banyak. Dan ucapan ini juga kepada Cikgu Yuhaidah lah kerana memberi kepercayaan dan orang kata peluang kepada saya untuk bersama dengan Ustaz Rosmadi mengepalai Usrah Santai. Terima kasih sekali lagi. Happy birthday Ayu. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Itulah dia keluarga Ayu. Tak kira siapa pun, kita percaya mempercayai, kita jalan. Abang kata Ayu Sufi, jalan terus. Memang betul. Saya pegang. Memang kita jalan terus. Itu sebab saya dengan Cikgu Haidah jemput Ayu Sufi. Jalan terus. Memang tak, kalau kena VIP, kita guna surat rasmi dulu. Tetapi itu ada kehebatan. Okay? Kita punya PM, kita sangat humble. Akhirnya kita menjadi sesuatu yang hebat untuk diri kita, insyaAllah. Mudah-mudahan. Okay, last kali Cikgu Haidah. Last. Baik, terima kasih. Setahun bersama Akademi YouTuber daripada zero. Sekarang ni tak tahulah hero tahap mana. Lepas tu nak memikirkan bila kita sambut hari jadi apa Ayu tahun hadapan, kita ni hero macam mana pula ya? I mean, we have gone so far in such a short time. Setahun di Ayu, orang kata bukannya baru bertatih, baru setahun. No. Setahun di Ayu sudah berlari, sudah terbang. Dua tahun di Ayu tidak dapat dibayangkan ke mana pula, ke angkasa. Okay. Dan kalau kita tengok macam Yusufi pernah tunjuk gambar kapal terbang. Seperti yang kata, orang yang visinya jauh, maka kami pun menjadi macam itulah, dipimpin oleh orang yang berwisi jauh. Okey, terima kasih kepada ya. Cici Yahida. Ya, saya. Cici Yahida pula membawa orang terbang. Sekarang ni Cici Yahida terbang. Lepas ni Cici Yahida akan membantu orang lain untuk terbang bersama-sama dengan Cici Yahida. InsyaAllah. Betul tu Yuzli. Saya membayangkan apa tau? Saya membayangkan seorang YouTuber membawa 1,000 guru bakal YouTuber pada tahun 2022. Subhanallah. Okay, itulah konsep MNIM dalam Akademi Ayu ni. Kita selalu downline. Dia akan berkembang. Kenapa kita buat MNIM ni? Sebab kita sentiasa mencari jalan untuk membuat pahala. Kan, untuk menyebarkan, kan, sebab ya kita nakkan, kita bukan saja menukar landscape ekonomi, landscape pendidikan Malaysia, tapi kita juga mengubah minda orang Malaysia. Macam Yusufi kata, dah tak banyak sangat dah dengan hiburan, kan, dah pergi kepada arah pendidikan. Itu setahun Ayu, kita tengok 2 tahun Ayu, kita tengok pula apakah yang penuh di dalam di dalam YouTube nanti. So waktu kita kata walaupun mungkin orang tak nampak, tapi we make an impact. Kan Ayu memang buat impact, dan saya sendiri sangat kagum. Kalau saya cakap saya duduk kat luar, saya akan sangat kagum, tapi saya di dalam. Okay. Jadi memang tak terkatalah. So itu saja daripada saya, Ustaz. Okay, alhamdulillah. Itulah dia. Terima kasih keseronokan kita. Kita nak menggambarkan keseronokan kita bersama Ayu setahun, insyaAllah. Okay, oleh itu, saya nak menjemput semua esok hadir di Ayu. Kita sama-sama raikan. Kita lahirkan keseronokan kita di Ayu. Okay? Tanpa audience, tanpa semua yang ada di sini, Ayu tidak berkembang. Tetapi Ayu tetap Ayu di sini untuk menyampaikan ilmu. Walaupun kami tak Ayu, lelaki, tapi Ayu juga. Itu kelebihan dia. Kan dia Yusufi? Okay, akak Ayu. Sebab dalam timbangan akak Ayu. InsyaAllah. Sebenarnya kalau nak cerita, kita seronok nak cerita kita. Tapi itulah dia. Kita punya YM, kita pun ada kekangan masa untuk uruskan untuk esok. Yusufi pun ada. Dan alhamdulillah
di Usrah Santai dapat insyaAllah berakhir di sini. Sebelum mengakhiri Usrah Santai ini, insyaAllah link sijil akan dipaparkan di live chat. InsyaAllah nanti Cikgu Ainul akan linkkan di live chat. Dan kelebihannya kali ini, semua email boleh guna. Itu ada satu penambahbaikan di IU. Itu dah di IU. Sentiasa akan memudahkan segala perkara untuk sesi perkongsian ilmu. InsyaAllah. Okay, mudah-mudahan. Dan juga untuk mata kredit, anak-anak jangan lupa nama saya iaitu TME Muhammad Rusmadi. TME Muhammad Rusmadi. M-O-H-D kemudian R urut besar. InsyaAllah. Ustaz, type biasa Ustaz dekat, dekat tu. Nanti dia Ustaz akan type lah. Nanti dia type insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan saya sekali lagi di barisan Usrah Santai dan juga saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada Cikgu Yuhaida pada satu tahun IU ini memberi saya ruang untuk bersama dengan IU. Wahal baru lagi C4 tapi telah dapat diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menjadi mengetuai untuk Usrah Santai ini. Tapi pengalaman tetap akan saya perolehi insyaAllah. Dan juga kepada kepimpinan Yusufi dan Y Yuzuli di atas kepercayaan untuk saya menghandlekan Usrah Santai ini. Okay, bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng untuk ini. Okay, tapi dengan sikap keberanian, keterbukaan itu, saya dapat satu ilmu yang baru insyaAllah. Itu dia bagi rakan-rakan di IU, terus jangan pandang belakang, jalan terus. Itulah dia. Pasti anda akan berjaya insyaAllah. Dan kita akhiri sesi Usrah Santai kita ini dengan kita sama-sama lah menadah tangan untuk doa Rabithah insyaAllah. Kita akan baca, kita akan amin sama lah insyaAllah. Okay, nampak Cikgu Ida? Okay, dah keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala tu'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratihi syari'atik. Fasik Allahumma rabitaha وأدم أدها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميلك التوكل وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. يا الله engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan hati-hati ini dan pada jalannya. Penuhkanlah hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati ini dengan ma'rifatmu. Jika engkau mentakdirkan kematian, maka matikanlah pemilik hati ini sebagai para syuhada dan perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bertepatan pada esok hari, Ayu akan menyambut ulang tahunnya yang pertama. Maka Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Dan kami mohon padamu, Ya Allah, agar orang-orang yang telah bersama-sama membangunkan IU ini, Ya Allah, iaitu Yusufi, Yuzuli dan juga Abimad, agar mereka ini dipelihara, diberikan kesihatan dan sentiasa menjadi orang-orang yang akan memberikan ilmu dan memudahkan segala urusan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, peliharakanlah mereka, Ya Allah. Peliharakanlah mereka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah kekuatan. Satukanlah kami, Ya Allah, warga IU ini, Ya Allah. Agar kami sentiasa mendambarkan ilmu dan akan berkongsi ilmu sepanjang masa, Ya Allah.
Ya Allah, jadikanlah kami, Ya Allah, orang-orang yang bersatu hati, bertemu untuk-Mu, Ya Allah, berpisah dengan-Mu, Ya Allah. Dan jadikanlah kami antara orang-orang yang siasa memudahkan urusan lain, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, di kesempatan ini, Ya Allah, Kau permudahkanlah segala anak-anak murid kami yang berada di sepelusuk negeri, Ya Allah, agar mereka sentiasa diberi kesihatan dan menjadi anak yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau angkatkanlah wabak COVID ini di Malaysia ini, Ya Allah. Kau angkatkanlah wabak COVID ini di Malaysia ini, Ya Allah. Kau angkatkanlah COVID-19 ini di Malaysia ini, Ya Allah. Khususnya di seluruh di dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah permintaan kami ini, Ya Allah. Perkenankanlah permintaan kami ini, Ya Allah. Perkenankanlah permintaan kami ini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. InsyaAllah, dengan mudah-mudahan dengan doa itu tadi, berakhirlah usrah santai ini, dan kami memohon maaf sekiranya ada tersilap dan terkasar bahasa. Itulah pada kami, yang baik itu daripada Allah untuk kita bersama, insyaAllah. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih kepada tetamu kita pada hari ini. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nine. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.